Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofian Kaipa Sajalogu, Bupati Bangkelau, Provinsi Sulawesi. Pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pertamina Regional Sulawesi Makassar yang mendapat penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Bangkelau. Bangkelau ini terdiri dari 4 pulau. Mungkin boleh diceritakan Pak secara singkat profil wilayahnya dari Bangkelau itu sendiri, Pak? Ya, Bangkelau dengan jumlah penduduk 80.000 jiwa dan terdiri dari 7 kecamatan. Kemudian di 7 kecamatan ini penyebarannya di 3 pulau besar. Yang pertama Pulau Banggai terdiri dari 4 kecamatan. Pulau Bangkulu satu kecamatan, Pulau Labobo satu kecamatan, dan Pulau Bukan Kepulauan satu kecamatan. Perlu diketahui, kami bagian laut ini luasnya itu 94% perikanan dan kelautan. Sehingga saya selaku pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada Pertamina Regional Sulawesi Makassar untuk menetapkan Bangkelau sebagai pelayanan satu harga, BBM satu harga. Kenapa? Karena Bangkelau dengan 80.000 jiwa penduduk Bangkelau, kita hampir kurang lebih 5.000-an itu nelayan. Nah, nelayan ini tentu pakai mesin, Pak, ketinting atau Johnson dan seterusnya. Tentu dengan adanya pelayanan satu harga, Pertamax yang ramah lingkungan, saya ingin Regional Makassar ini juga memberi kami yang di pulau-pulau, Pak, sehingga kebutuhan akan nelayan kami terpenuhi, Pak. Ini biasanya jarak antara Bokan Kepulauan dan ibu kota Kabupaten Bangkelau di tempatnya di Kecamatan Bangga ini jaraknya jauh, 8, kalau kita naik katinting bisa bermain di angka 5 jam. Hingga majang ini tentunya mempengaruhi nilai pendapatan tangkapnya mereka. Tapi kalau ada Pertamax atau BBM ramah lingkungan yang ada di 3 kecamatan yang jauh dari kabupaten ini, saya kira itu akan menumbuh kembangkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi masyarakat akan meningkat dengan begitu pelayanan. Kenapa? Karena sebelum ada masuk BBM satu harga, kami dari pemerintah daerah harus memenuhi dulu kebutuhan dasarnya. Apa kebutuhan dasarnya? Kebutuhan dasar yang pertama adalah telekomunikasi. Kami sudah sediakan telekomunikasi itu. Jadi semua kami sudah portipak di 4 pulau yang besar ini di 7 kecamatan. Yang kedua, apalagi supaya bisa ada ini, tentu hubungan. Hubungan memperpendek jarak antara 3 pulau ini dengan Bangkelau. Bangkelau ini sudah masuk di situs perhubungan untuk dilalui peri. Tentu peri juga membutuhkan bahan. Yang paling kami butuhkan untuk memperlancar program pemerintah daerah Kabupaten Bangkelau, salah satunya percepatan pembangunan bandar. Tentunya ini tidak lain dan tidak bukan membutuhkan kerjasama dengan Pertamina, sehingga program-program kami bisa berjalan dan bisa ada kerjasama dengan kita. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin kami lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Terkait potensi wisata, Pak. Apalagi kan Bangkelau ini mengedepankan wisata ekoturism, Pak. Mungkin bisa diceritakan juga, Pak, potensi wisata yang ada di Bangkelau ini seperti apa, Pak? Ya, potensi wisata yang ada di Bangkelau, saya kemarin dengan Menteri Perhubungan, kenapa harus ada bandara di Bangkelau? Untuk menjual Bangkelau dengan wisata yang ekosistem kita ini, tentu harus ada bandara. Yang kedua, apa saja wisata ekosistem yang ada di Bangkelau? Saya punya Pulau Ubur-Ubur, Pak. Saya punya pantai yang panjang, Pasir Putih,
Oyama, Lambangan Pauno, saya nggak bisa sebut satu persatu. Tapi ini, kami Bangke Laut ini sudah masuk dalam destinasi wisata nasional. Ada dua yang kami masukkan. Yang pertama, danau ubur-ubur yang ada di pulau, bukan kepulauan, yang namanya di Buang-Buang. Kemarin di 300 lebih desa yang ada di Indonesia, kemudian kami masuk di Sulawesi Tengah ini hanya Bangke Laut yang masuk 100 desa wisata nasional. Tentu ini kami harapkan juga Pertamina bisa ada di Bangke Laut ya, sehingga kerjasama ini bisa baik. Nantinya ada penyampaian ini Pak ya, mungkin bisa disampaikan Pak terkait dengan adanya hubungan Pak, rencananya kan Bangke Laut ini yang mendukung program penggunaan BBM ramah lingkungan pertama Pak ya, ya, di seluruh wilayah Bangke Laut nantinya. Boleh mungkin diceritakan Pak, kenapa Bapak mendukung atau sebagai pemerintah mendukung penggunaan BBM ramah lingkungan di Kabupaten Bapak yang ada hubungannya mungkin dengan ekoturisme yang rencana digaungkan Pak? Ya. Pertama, kenapa saya mendukung, memang kebutuhan masyarakat kita, apalagi kita tahu Bangke Laut ini lebih luas lautnya daripada daratnya. Saya bilang kalau begini sama Pak Edbang, begitu masuk yang kecil ini Kertasok, saya langsung mendukung. Saya bilang ini paling bagus, sehingga kebutuhan akan nelayan saya langsung terpenuhi Pak. Apalagi Pertosok penyebarannya sudah di spot-spot pelayanan nelayan saya Pak. Dan memang begitu ada perencanaan, masyarakat langsung amini, terutama masyarakat nelayan saya Pak. Langsung berdoa mudah-mudahan cepat. Ya Alhamdulillah hari ini sudah diberi target oleh Pertamina. Sekali lagi surat pribadi dan pemerintah daerah mengucapkan terima kasih banyak kepada Pertamina Nasional Sulawesi.